Dan sekarang kita akan mendapatkan beberapa tips gerakan untuk mengatasi nyeri leher dan nyeri pinggang selepas liburan. Untuk mengatasi nyeri leher, kita bisa melakukan gerakan ini. Letakkan tangan kita ke belakang, kemudian kita arahkan kepala ke kanan, lalu tunjukkan ke bawah, tarik. Tahan selama 5 detik, kemudian lepaskan begitu pun pada sebelah kanannya. Kita letakkan tangan ke belakang, kemudian tarik, sampai daerah leher betul-betul terstretching. Kemudian lepaskan. Untuk mengatasi nyeri pinggang, kita bisa melakukan gerakan ini. Kita letakkan kaki di sini, kemudian kita luruskan tangan ke depan. Tahan selama 5 detik, kemudian lepaskan, dan kita lakukan pada kaki yang sebelahnya juga. Kita letakkan kaki di atas paha, kemudian tarik ke depan, luruskan, tahan. Tahan 5 detik, kemudian lepaskan. Oke sahabat Herina, itulah tadi beberapa tips gerakan yang dapat kita lakukan di rumah setelah perjalanan jauh ketika kita mengalami nyeri leher maupun nyeri pinggang. Nah untuk teman-teman semua yang masih mengalami nyeri leher dan nyeri pinggang ketika perjalanan jauh, dapat mengkonsultasikannya di fasilitas kesehatan terdekat. Oke, sekian dari saya.